Baik, alhamdulillah kita akan sambung balik pengajian kita tentang bab ilmu tajwid pada malam ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, majlis ini diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan diberikan kepahaman tentang apa yang kita akan belajar pada malam ini. Dan dikhususkan juga suratul Fatihah ini buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dikhususkan buat kedua orang tua kita, sama ada yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hadratin ihramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita baca lagi sekali surat Al-Fatihah. Kita khususkan buat nama-nama pewakaf yang telah mewakafkan kita Al-Quran, buku dan juga buku tajwid. Dikhususkan buat nama-nama yang mereka masih hidup maupun telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah ini, mereka juga akan mendapat ganjaran amal jariah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهمنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Alhamdulillah, kita akan sambung balik kelas pengajian kita mengenai bab ilmu tajwid insyaallah. Pengenalan ilmu tajwid. Kita dah nak masuk bab belajar mengaji kan, mengaji ilmu tajwid ni. So sekurang-kurangnya kita kenal sedikit sebanyak tentang pengenalan ilmu tajwid. Minggu lepas kita dah kenal kenapa kena baca Al-Quran dengan bertajwid, kenapa kena baca Al-Quran dalam bahasa Arab. Masih boleh ingat lagi tak, dalam pembaca Al-Quran ni dia ada rukun membaca Quran. Kalau benda rukun ni maknanya penting lah. Macam kita solat, penting rukun. Salah satu rukun kita tak baca, tak buat, maknanya tak sah solat kita. Apa juga ibadah, kalau dia dah meletakkan garis pandu sebagai hukum, dia adalah benda yang penting. Okey, apa hukum membaca Quran? Ada tiga, boleh ingat apa tiga? Pertama apa? Wajib. Bukan. Rukun lain, wajib lain. Bukan. Bahasa Arab. Itu yang pertama sekali. Yang nombor dua? Bahasa Arab termasuk salah satu daripada dua tak? Yang termasuk salah satu daripada tiga tu. Yang kedua ni, bacaan bertetapan dengan bahasa Arab. Maknanya Quran tak boleh baca bahasa Melayu. Mesti nak baca dalam bahasa Arab. Ni sampai tak datang minggu lepas boleh salin. Benda ni penting. Sebab tu saya kena kasih tahu dulu, sebab dia melibatkan bab rukun. Yang kedua, baca bahasa Arab. Yang pertama ni, rukun baca Al-Quran. Yang pertama sekali, mesti nak membaca mempunyai sanad yang sahih. Minggu lepas saya dah tunjukkan sanad kita baca. Sanad maksud susu galur. Yang kedua, baru bacaan tersebut mestilah nak bertetapan dengan bahasa Arab. Tak boleh baca Al-Quran dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Bahasa Arab nanti dia ada pecahan pula. Kiraat ini, kiraat itu, saya dah tunjukkan minggu lepas. Tapi diorang punya kiraat ni semua termasuk dalam kelompok bahasa Arab juga. Yang
ketiga, bertetapan dengan menggunakan Al-Quran Rassam Osmani. Kenapa gunakan Rassam Osmani? Kalau Rassam Imla'i tak boleh, boleh. Tapi awak kalau baca Al-Quran Rassam Imla'i ataupun Al-Baghdadi, Mustafa Al-Baghdadi ni, dia cuma boleh baca satu kiraat saja. Kalau kita gunakan kaedah pembacaan Al-Quran Rassam Osmani, semua kiraat kita boleh baca. Ini antara cara dia. Rukun benda yang penting. Dia nak semua pelajar-pelajar Quran sebab kurangnya tahu tentang ni tiga rukun. Ini dia pun antara soalan yang saya dapat kongsi minggu lepas. Saya bilang antara soalan waktu saya ambil periksa nak jadi guru Al-Quran, soalan ni keluar juga, tiga-tiga soalan ni. Sidik kita tanya dia ni. Tak ada Lagi dulu banyak teori betan dia tanya. Ini penting. Pasal benda rukun, setiap benda dalam ibadah Islam, kalau dia kata rukun, penting. Maknanya kalau kita solat, ada 13 rukun, salah satu per rukun solat kita tak buat, tak sah solat kita. Haji, umrah, buah, apa saja ibadah, kalau rukun, penting. Ibadah haji, tak buat salah satu daripada rukun haji, tak sah haji. Tak buat salah satu per rukun umrah, tak sah umrah. Kalau wajib, tak buat sah, tapi kena bayar dam. Itu beza dia. Macam solat. Solat wajib berwudu. Kalau tak wudu, sah tak solat. Tak wudu, kalau tak ada air, boleh pakai tayamum. Maknanya ada alternatif. Tapi rukun tak ada alternatif. Rukun mesti nak buat. Ini Quran bersama-sama ni. Gaya penulisan dia semua nanti saya terangkan minggu depan kalau saya masuk bab tanda-tanda yang ada dalam Rasam Osmani ni. Yang tulis kebetulan nama orangnya Osman bin Taha. Ni orang dia. Ni dalam video pun ada orang ni. Dia ada tunjuk. Orang ni masih hidup lagi. Dia dah uzur juga lah. Dia dekat Madinah sekarang. Dia dah jadi rakyat Saudi. Dulu dia asal lahir daripada Turki. Lepas tu dia berhijrah ke Syria. Lepas tu dia berhijrah ke Saudi. Dia tukang tulis. Ni dia. Minggu lepas pun kita ada belajar. Ini saya rasa 2-3 minggu lepas kita ada belajar tentang indeks Al-Quran. Nak kenal indeks Al-Quran. Semua Quran yang awak ada kat depan awak ni, belakang dia ada benda ni. Ini benda dia panggil indeks. Dia ada 4 kolom. Satu kolom, kolom berdua, nombor 3, nombor 4. Nombor 1 ni menerangkan nama-nama surah yang ada dalam Al-Quran. Kolom nombor 2 menerangkan surah yang keberapa ada dalam Al-Quran. Kolom yang ketiga menerangkan surah itu ada di muka surat keberapa. Kolom yang keempat menerangkan surah tersebut diturunkan di mana. Dia cuma turun dua tempat, sama ada Mekah atau Madinah. Kalau Mekah dia tulis Maki ya. Kalau Madinah dia tulis Madani ya. Itu cara nak tengok dia. Saya ambil satu contoh. Kita ambil lah sembarang surah. Surah At-Taubah lah ambil. Surah At-Taubah yang ini adalah surah yang ke-9, berada di muka surat 187. Itu cara nak tengok dia. Surah yang ke-9 At-Taubah. Cuba awak kerja betul-betul dia nampak At-Taubah. Ujung dia Tarmabuta. Tarmabuta ni kalau berhenti bacaan dia, maknanya jadi Ha Taubah. Kalau sambung taubatan, jadi tan. Taubatan nasuha, dia jadi tan. Pasal tu urut tak marbuta. Menunjukkan gender taubat ni adalah gender feminine, perempuan. Ayat ni, apa surah ni turun dekat mana? Kolom yang keempat tulis Madaniyah. Madaniyah maknanya dekat Madinah. Itu cara nak tengok. Kalau surah Yasin ada dekat muka surat apa? Surah Yasin yang ini. Surah yang ke-36, surah Yasin adalah surah yang ke-36 dalam Al-Quran, berada di muka surat yang ke-440. Surah Yasin ni turun dekat mana? Yang ini tulis Makiyah. Maknanya surah Yasin ni diturunkan dekat Mekah. Itu cara nak tengok. Jadi kita dah nak masuk bab pengajian Quran ni, kita nak kena faham sikit-sikit tentang numbering. Pengenalan ilmu tajwid. Saya dah terangkan sanad yang tadi tu. Dah terangkan minggu lepas dia ada kiraat-kiraat ni. Kita ada berbagai kiraat. Yang kiraat kita baca ni kiraat apa? Kita baca Quran, kiraat apa? Kiraat apa dah?
Imam Aisyim. Riwayat Ain Haf. Tariq Maya. Asyadibi. Dia ada dua tariq. Kita ikut tariq Asyadibi. Lagi satu tariq, tariq Al-Jazari. Ya. Imam Aisyim. Riwayat Haf. Aisyim ni jumpa tak dengan Haf? Lan. Terang lah tanya. Okey Lan, berapa? Jumpa tak? Imam Aisyim jumpa tak? Oh tak datang minggu lepas. Okey, saya nak tanya. Minggu lepas apa datang? Minggu lepas apa datang? Hari datang minggu lepas. Imam Aisyim ni dia jumpa tak Haf? Ha? Jumpa. Dia sama masa dia. Tak? Ni dia. Makna yang kita baca ni Imam Aisyim dia jumpa Haf. Murid dia ramai. Antara ni yang masyhur Haf dengan Syubbah. Yang kita ikut ni riwayat Haf. Haf ni dalam masa yang sama, selain daripada anak murid kepada Imam Aisyim, dia juga adalah anak tiri, anak tiri kepada Imam Aisyim. Yang Asyatibi ni Tariq. Asyatibi diorang tak jumpa. Asyatibi dah lain zaman pula. Dia punya era dah lain. Dia dah masuk berapa ratus tahun lepas tu baru Asyatibi lahir. Ini keadaan. Jadi Imam Aisyim ni belajar dengan banyak guru. Antaranya guru dia yang masyhur Abu Abdul Rahman dan juga Zir bin Ubaish. Abu Abdul Rahman dan Zir bin Ubaish ni dalam golongan kelompok Tabi'in. Tabi'in maknanya orang yang lahir tak jumpa Nabi. Tapi macam mana dia belajar agama, macam mana dia belajar Quran, macam mana belajar hadis, dia belajar dengan sahabat. Ini sahabat antaranya yang dia orang belajar ni dengan Sayyidina Ali Abi Talib radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni juga dikenali sebagai Ibnu Mas'ud. Sebab sahabat Nabi ni banyak yang nama Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, lagi siapa lagi? Abdullah bin Abbas. Dia dipanggil Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Jadi orang boleh kenal. Yang sahabat dan tentulah belajar Al-Quran dengan daripada Rasulullah, dan Rasulullah daripada Malaikat Jibril, maka Jibril ambil wahyu itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita punya kiraat. Kiraat Imam Aisyim, riwayat Haf, Tariq Asy-Syatibi. Tariq ni apa makna tariq? Dalam bahasa orang putih dia panggil method ataupun kaedah dalam bahasa Melayu. Kan? Dia kan kita pernah dengar orang nak beramal ilmu tasawuf, dia kena masuk kumpulan tarikat. Tarikat tu dia ada kata tariq. Maknanya kaedah untuk mengamalkan ilmu tu. Dia ada satu kumpulan. Kumpulan tarikat ni cara dia gini. Kumpulan tarikat itu cara dia gini. Kumpulan tarikat cara boleh berbeza-beza, tak ada masalah. Yang penting matlamat dia tu nak betul. Matlamat dia untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita nak membersihkan jiwa kita dalam mana. Ini ilmu tasawuf punya pengajian dia lebih kepada pembersihan jiwa. Kan? Okey. Ini kira Imam Aisyim. Ya, Imam Aisyim ni dia wafat meninggal tahun 127 Hijrah. Kalau Imam Haf dia meninggal tahun 180 Hijrah. Maknanya dia lahir tahun 90 Hijrah, dia boleh jumpa. Jadi kita kena faham juga tentang tarikh-tarikh ni. Maknanya dia jumpa. Ini cara kaedah nak tengok ilmu-ilmu hadis. Sama ada dia jumpa tak jumpa, tengok daripada tarikh lahir. Okay. Cara kaedah kita baca kiraat ni melibatkan pembacaan bahasa Arab juga. Dia pun kira bahasa Arab. Jadi kalau kita baca waduha, ada kira waduhi, ada kira waduha, ini kiraan. Okey, yang tariq ni pula siapa? Tarikat Asy-Syatibi. Dia tengok dia lahir dia tahun 538 Hijrah. Maknanya apa 538? Bukan Imam Aisyim. Imam Haf pun dah meninggal dah. Imam Haf tahun 180 Hijrah dah meninggal. 180 Imam ini baru lahir. Imam Asy-Syatibi baru lahir. Okey, lepas Al-Quran ni dari ikut kiraat, semua kiraat dan lepas beberapa ratus tahun ni dia standardiskan ikut tariq, ikut kaedah atau method Imam Asy-Syatibi. Lepas Imam Asy-Syatibi tahun 700 lebih Hijrah pula, ada lagi satu ulama lagi nama dia Imam Al-Jazari.
Sebab tu dia ada dua tarik dari Al-Jazari ataupun Asyatibi. Syatibi ni pun tak jumpa Al-Jazari. Dah lepas 200 tahun baru Al-Jazari ni lahir. Itu cara dia. Okay, yang si Imam Asyatibi dengan Imam Al-Jazari lah, apa dia buat dengan Quran tu? Dah ada kiraat, betul tak? Diorang ni yang standardizekan berapa harakat. Sebab tu kadang-kadang kita dengar kat negeri Arab Saudi, dia baca sama dengan kita kiraat dia, Imam Hashim, dia wayar haf, tapi dia pakai torik-torik Al-Jazari. Kita torik-torik Asyatibi. Sebab tu orang kita dengar, cepat dia boleh baca kan. Sebab diorang tak ada 5-6 harakat tak ada. Diorang paling panjang 4 harakat. Pasal dia ikut Al-Jazari pakai kaedah. Tapi kaedah panjang dia tu tak merubah makna. Kalau kita ikut Asyatibi, dia ada sampai 4, 5, 6 harakat pun kita ada. Sebab tu diorang cepat sikit baca. Baca pun walaupun cepat, ada tajwid. Bukan baca cepat tak ada tajwid. Kan saya dah bilang minggu lepas, dia ada lagi 4 kaedah bacaan punya speed. Boleh ingat lagi tak speed? Speed bacaan. Cara kita baca Quran ni, dia ada 4 speed. Ni dia. Boleh ingat? Kadar bacaan dia. Ada 4 kadar bacaan. Bacaan pertama, kadar dia adalah bacaan hadar. Hadar ni cepat, macam orang hafal Quran kan, orang tadarus, semua bacaan hadar terus. Nanti kita kat kelas pengajian ni, kita belajar pula nanti baca, cara kita baca, kita akan baca bacaan tadwir. Saya nak tukar, tak tukar-tukar lagi. Nombor 4 sebenarnya tahkik, nombor 3 tahtil. Saya belum tukar lagi. Tadwir nombor 2. Tadwir lah, kalau nak baca ngaji kita baca tadwir. Kalau tartil ni dia slow sikit. Kalau tahkik lagi slow. Tahkik macam Musa Bakar punya bacaan. Slow kan, macam A'udzubillahiminasyaitanir. Dia punya speed pula. Jadi kita kena pandai lah gunakan kaedah ni. Bila masa nak buat bacaan tartil, bila nak tahkik, bila nak tadwir, bila nak hadar. Kalau dalam kelas ngaji, kita bacaan tadbir. Kalau semua nak baca tahqiq atau tartil, slow sangat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat pula kan. Jadi kita kena faham dia punya kaedah ni. Ini semua dia punya speed lah. Speed of recitation. Kadar bacaan. Okey. Baru kita masuk pada hari ini, pengenalan ilmu tajwid. Sebab saya dah terangkan minggu lepas kenapa kena bertajwid, sebab ayat Quran yang turun mengatakan waratil Quran tartila. Tartila ni bermakna tartil tadi. Maknanya bacalah Al-Quran dengan perlahan. Perlahan ni maknanya dia merangkumi ilmu tajwid. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia bilang tartil ni juga bermakna baca perlahan berserta tajwid. Ini yang kita datang nak belajar tajwid, ilmu tajwid kan. Baru kita tengok firman Allah SWT, surah Al-Muzammil ayat yang keempat, baru saya baca tadi. A'udzubillahiminasyaitanirrajim waratilil qur'ana tartila. Ini dia yang bermaksud, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil ni baca dengan pelan, jangan kalah gabut. Okey, apa makna tajwid? Kita cakap tajwid, tajwid kan, baca dengan tajwid, tajwid, apa makna tajwid? Okey, dari sudut bahasa, tajwid, ini ejaan dia. Tajwid, ta jim waw ya ta, tajwid. Bermaksud memperelok. Dari sudut bahasa, makna tajwid ni memperelok atau memperbaiki. Dari asal perkataan jawada. Ini asal perkataan tajwid ni, dia berkaitan jawada. Jawada ni memperelokkan bacaan. Memperelokkan bacaan lain kalimah lah Dia daripada perkataan jawada. Saya tak tahu syakil dia, tapi boleh baca lah Yang penting sabdu dia tu dekat huruf waw. Jadi tak ada boleh baca jawada, tak boleh jaw. Dia kena jawada. Okey, dari sudut istilah syarak pula, tajwid merupakan suatu ilmu untuk mengetahui cara melapas
melafazkan huruf-huruf Al-Quran dengan betul. Itu daripada segi istilah syarak. Tajwid ni nak lafazkan huruf Al-Quran dengan betul. Sebab tu kita belajar ilmu tajwid supaya bacaan kita tu dilafazkan dengan kaedah yang betul. Bila betul bacaan, betul makna. Salah bacaan, salah makna. Salah makna dia yang masalah tu selalu datang lah. Kalau salah makna, berdosa tak? Dia ada dua jenis kesalahan. Ingat lagi tak? Minggu lepas ada, saya ada terangkan minggu lepas. Ada lagi minggu lepas, saya ada terangkan eh. Lahnu jali sana lahnu khofi. Kalau salah makna dia, merubah makna ataupun asal Al-Quran tu, dia panggil lahnu jali. Itu kesalahan yang besar. Itu berdosa. Kalau lahnu khofi, Izzat tak, ini pun penting lah. Sekejap, saya masuk balik minggu lepas bila. Pasal selalu orang takut baca salah macam mana Izzat. Okey, ini pasal hadir tak datang minggu lepas, saya terpaksa tunjuk ini. Tentang rukun Al-Quran, tentang bacaan pespin, tajwid, ini pun penting. Ini belum lah, saya belum masuk. Dah masuk ke Jumari minggu lepas? Oh, cara cakap eh. Belum, malam ni lah, malam ni sorry. Belum. Malam ni sorry, ini tidak lagi kita masuk lah Nujali dan Nurofi ni. Okay, maknanya tajwid ni kita nak memperelokkan bacaan kita. Itu yang penting. Perkataan tajwid, dia maknanya dari segi bahasa memperelok, daripada segi istilah syaraknya pula memperelokkan bacaan supaya tidak melakukan kesalahan dalam pembacaan. Okey, sebahagian ulama maknanya sebahagian menambah makna tajwid. Ada ulama menambah nama tajwid dengan menunaikan hak huruf Al-Quran, makhraj dan sifat-sifatnya, dengungnya, panjang pendek serta tebal tipis sebutannya mengikut sebutan yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaedah belajar ilmu tajwid. Kita kena berikan hak setiap huruf-huruf hijaiyah ni, dia ada makhraj dia, tempat-tempat keluar huruf, dia ada sifat-sifat huruf dia. Kita kena berikan hak kepada sifat dia. Yang tebal kita tebalkan, yang tipis kita tipiskan. Jangan yang tebal kita tipis, yang tipis kita tebal jadi lain huruf. Huruf ta, kalau kita tebalkan jadi to. Huruf sin, kalau kita baca sa, kita tebalkan jadi so. Jadi dia lain, lain huruf jadi lain makna. Ini maknanya. Ada ulama bilang mesti nak berikan hak kepada makhraj dan sifat huruf. Makhraj tempat keluar huruf, sifat-sifat huruf tu sendiri. Huruf tu tebal ke, tipis ke, ada sifat takrir ke, sifat kokola ke, kan kita belajar nanti insya-Allah. Okey. Apa pula hukum mempelajari dan mengamalkan pembacaan Al-Quran dengan bertajwid? Apa pula hukum baca belajar ilmu tajwid ni? Okey. Mempelajarinya adalah fardu kifayah. Fardu kifayahnya maknanya dalam satu kampung ni, contoh eh, dalam Woodland ni kita ada kelas ilmu tajwid ni, nak belajar ni, maknanya kita dah laksanakan satu kampung, dah tak berdosa kalau tak orang belajar. Maknanya dah diorang buat. Dia fardu ain lain, fardu ain semua orang kena belajar. Ini daripada segi hukum. Daripada segi hukum ni adalah fardu kifayah. Beramal dengannya ada fardu ain. Ini baru fardu ain tu. Semua orang Woodland, semua orang lainnya. Dan ke atas setiap pembaca Al-Quran, muslimin dan muslimah. Maknanya lelaki dan perempuan ada fardu ain. Semua kena baca. Baca dengan bertajwid. Maknanya dia dah jadi fardu ain pula. Boleh dia? Dia ambil Quran ni. Ambil buku tajwid dah dapat. Buku tajwid dah dapat. Ambil ke atasnya dia. Ambil Al-Quran dan buku tajwid. Maknanya hukum mempelajari dia fardu kifayah. Tapi kita baca fardu ain. Awak tak nak belajar tak apa, tapi baca dia nak betul. Jadi fardu ain kepada kita. Tapi kalau nak belajar lagi bagus lah. Okey. Apa matlamat kita mempelajari ilmu tajwid? Okey, pertama sekali agar dapat memelihara lidah daripada tersalah membaca kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Ini matlamat yang kita belajar ni supaya kita dapat kontrol kita punya lidah, jangan sampai tersalah baca.
Kalau tersalah baca, jadi tersalah makna. Ha, ini matlamat yang kita datang belajar ni semata-mata kerana Allah SWT. Untuk apa? Untuk kita tidak tersalah baca. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr dalam ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memelihara dan menjaganya. Allah yang turunkan dan Allah akan pelihara Al-Quran. Sebab tu Allah, cara Allah nak peliharakan Al-Quran, antara salah satu dia, dia banyak sebab-sebab dia. Contoh macam Allah beri orang-orang yang hafiz Quran ni kelebihan untuk hafal Al-Quran, cara nak pelihara. Ya. Dan ada lagi antara yang lain, Allah beri kita apa kemudahan ataupun dengan izin Allah kita dapat datang belajar. Tak? Datang belajar untuk apa? Ini pun antara cara Allah nak bagi pelihara di Al-Quran, supaya kita belajar, kita faham, kita dapat pelihara pembacaan dia. Tak? Ini semua dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin kita datang, tak datang ni, kita tak datang. Ini Allah izin yang sebenarnya. Allah yang gerak dengan kita. Tak? Ha, dengan izin Allah kita sampai sini. Bukan dengan kita sihat kita boleh datang. Tak, berapa banyak orang yang sihat pun tak nak datang, tak datang juga. Ha, kat luar kan banyak orang kita masih sihat yang diajak lah dengan pun tak nak belajar juga. Ha, mana keizinan Allah SWT juga. Okey, kitab tajwid dia ada berbagai-bagai. Yang saya guna pakai kitab tajwid yang ini, kali hijau, eh, yang tulis oleh Ustaz Abdul Kadir Yaw. Ha, dia Cina, eh, dia mu'alaf. Orang Cina, bangsa Cina, dia menganut agama Islam. Tapi dah lama dia buat agama Islam. Sekarang pun dia dah ada umur lah. 80 lebih lah juga umur dia. 70 lebih. 70 lebih ada saya. Dekat 80 juga lah. Dia masih hidup lagi. Dia dekat Malaysia sekarang. Dia memang orang Malaysia. Semua buku tadi sama hukum. Panjang pendek pun sama juga. Berapa harakat semua sama. Eh, sebab semua ikut kaedah Tariq Asyatibi. Maknanya semua buku tadi sama. Ha, tapi kenapa saya pilih buku ini? Sebab buku ini saya belajar direct dengan dia. Maknanya saya tahu dia yang ajar, dia yang tulis, saya tahu kaedah dia. Kalau saya nak buku tadi lain boleh tak? Boleh. Saya boleh buka buku tadi lain pun sama juga, saya boleh ajar. Tapi kaedah guru yang tulis saya tak berapa faham. Sebab saya tak belajar personal dengan dia. Ha, dia macam rantaian sanad. Tak? Macam tadi kan, Imam Masyar Hashim jelajah dengan guru dia Abi Abdul Rahman Rahman macam Hasan Ali, dia ada di penting. Jadi saya sengaja pakai buku sebab saya belajar direct dengan yang tulis buku ni. Jadi maknanya awak kalau belajar dengan saya ni, awak punya sanad pun terkena pada dia juga. Awak belajar dengan saya, saya belajar dengan dia. Dan awak nak baca pakai buku lain pun boleh, bukan tak boleh kan. Cuma saya lebih suka ambil dia sebab saya dah belajar dengan dia. Okey, ni orang dia, Ustaz Abdul Kadir Yaw. Nanti dekat dalam WhatsApp group saya masukkan dia punya video, dia masih hidup dekat Malaysia. Orang dia saya suka satu, bagus dia low profile, low profile. Macam dari hamba lah. Dia memang satu bagus lah. Saya suka orang-orang yang ilmu Quran, selalu saya nampak dia rendah diri, low profile. Kita kalau dah pandai baca Quran besok pun saya nak macam itu juga semua murid-murid kan. Biar kita merendah diri, tawaduk. Eh, sebab Al-Quran ini membentuk akhlak. Kalau kita, baru saya bilang minggu lepas tentang dalam slide ini juga kan, kata Zainal Hassan radhiyallahu an, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca Al-Quran dia tidak dapat membentuk akhlak dia, pada hakikatnya dia belum baca Al-Quran lagi. Seolah-olah dia belum baca Al-Quran. Kalau dia baca hari-hari tapi akhlak dia macam itu juga, adab dia macam itu, tak dapat dia bentuk juga kan, pada hakikatnya dia belum baca. Kalau awak betul hari-hari baca, awak dapat ubah. Awak punya ada akhlak kan. Dia orang baca Quran ni selalunya orang-orang yang ilmu dia tinggi tapi dia rendah diri, low profile. Biasalah, saya dah nampak banyak orang yang ada ilmu Quran. Macam jamu safar dengan orang-orang. Eh, cara dia berbual eh, merendah, dia tak, okay, boleh, boleh ajar tak ada, dia relax kan. Itu orang ilmu Quran. Okey, kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Ha, ini baru masuk ni, lahnu jali ni.
Terdapat dua kategori kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Pertama, kesalahan yang nyata. Dia panggil lahnu jali ataupun al-lahnu jali. Al ni maknanya kesalahan yang khusus lah. Jali ni dia berkata yang besar. Jalal, jali, kan? Lam jalala. Kita ada baca lam jalala kan, nama Allah kan. Yang kedua, kesalahan yang tersembunyi. Dia panggil lahnu khafi. Ini dua dia kesalahan kalau kita baca Quran. Sama ada kita buat salah, kesalahan itu kesalahan besar atau kesalahan yang tersembunyi. Dia tak mampu nampak. Kalau kesalahan yang besar, ramai orang boleh tangkap. Dia boleh baca. Kita ni pun boleh tangkap. Itu kesalahan besar. Baris dia ditukar bawah-bawah pergi depan, dia boleh tangkap. Ini kesalahan besar. Dia merubah makna Al-Quran tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil dilillahi rabbil alamin. Semua orang boleh tangkap. Itulah nujali bagi. Ar-Rahmanur-Rahim, bukan Ar-Rahmanir-Rahim, Nur-Rahim. Orang boleh tangkap. Itulah mujali. Lahnu khafi, kesalahan yang tersembunyi. Lahnu khafi ni, siapa yang boleh tangkap kesalahan ni? Orang yang belajar ilmu tajwid boleh tangkap. Kalau awak tak belajar ilmu tajwid, awak tak dapat tangkap. Dia punya bacaan tak dengung pun dia dengungkan, dengung dia tak dengungkan, awak tak dapat tangkap. Kalau awak belajar tajwid, awak dapat tangkap. Panjang dia baca pendek, pendek dia baca panjang. Itu kesalahan yang tersembunyi. Tapi kalau awak biasa dengar, ini mana boleh malikin nas, tak boleh, mak mesti nak pendek. Kul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Itu baru betul. Kalau kul a'udzu bi rabbin nas malikin nas, salah macam pasal ma tak lewat. Ini orang yang belajar ilmu tajwid dia boleh tangkap. Tapi orang tak belajar ilmu tajwid, oh ok betul betul lah. Dia boleh baca. Ini lah kesalahan yang dua ni, berbeza. Ok, kesalahan yang nyata. Contoh kesalahan yang boleh merubah makna atau mencacatkan status Al-Quran. Dia punya makna berubah, dia boleh merosakkan pembacaan Al-Quran tu. Itu kesalahan yang nyata. Yang besar tadi, macam saya bilang tadi, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim, kita baca ar-rahmanur rahim contoh. Itu nanti makna dia dah berubah sebab dia punya baris ni main peranan. Kan kita nak belajar yang Al-Quran dah tunjukkan tentang bab ilmu nahwu dan sharaf kan. Ilmu sharaf ni, sharaf ni apa? Dia punya tanda ni, yang objek, predicate, subjek juga. Awak baca salah saja dia jadi salah makna. Siapa objek, siapa subjek, dah jadi berubah. Ali tendang bola, saya beri contoh kepada ingat. Ali ni dia punya subjek. Subjek kenapa? Subjek tentang Ali. Tendang ni kata perbuatan, dia punya predicate. Objek dia bola. Yang dia tendang objek ni bola. Kalau awak salah baris, dia boleh jadi makna dia pula bola tendang Ali. Nabi Muhammad pesuruh Allah, awak salah baris, Allah pesuruh Nabi Muhammad. Dan terbalik pula. Ini kesalahan yang besar. Hukumnya adalah haram. Sebab itu kita baca ni, ulama-ulama terdahulu nampak, diorang dah taruhkan the shackle, baris atas, baris bawah, baris depan. Ada sebab yang tentang objek, predicate ini semua. Bukan sebab kita ikut je dah. Diorang dah buat kan, dah kita ikut je. Kita jangan nak pandai-pandai. Ini tak ada lah. Zaman Nabi pun tak ada tanda baris ni. Kan saya dah terangkan kan, siapa yang tulis tanda baris ni kan. Daripada ulama' yang bernama Abu Aswad Abu Ali, ingat tak? Dia punya sejarah dia. Okey, kesalahan yang tersembunyi dikenali sebagai lahnu khafi. Okey, lahnu khafi ni apa? Lahnu khafi ni adalah kesalahan yang pertama merubah. Merubah makna. Yang tidak berubah makna. Okey, lanu khafi ni adalah kesalahan yang tidak merubah makna dan tidak mencacatkan status Al-Quran. Dia tak sampai rosak Al-Quran tu tak.
dia merubah makna saja, dia tidak berubah makna dan tidak apa. Macam panjang pendek maliki maliki yaumiddin, panjang ma dia pula terbalik pula tak? Pasal ada alif kecil. Tapi ada kira baca maliki yaumiddin, ada tak mencacatkan status Al-Quran, dia cuma berbeza daripada segi apa kiraat saja dan dia tidak merubah makna. Sebab kalau ma pendek jadi raja hari pembalasan, kalau ma panjang jadi penguasa hari pembalasan. Tapi daripada segi istilah makna dia sama aja, siapa raja dia berkuasa, siapa berkuasa dia raja. Kita masih boleh diterima lagi kesalahan jantung, masih boleh lagi. Okay. Yang kedua, hanya sekadar mengurangkan fasohah dan menghilangkan kesenian bacaan, itu saja. Tak? Tapi makna tak berubah. Seni baca Quran dia hilang. Sebab Quran ni bacaan dia ada seni dia. Nah, jadi depa seni saja kurang, tapi makna memang tak lari lah. Sebab Quran ni ada depa seni, seni pembacaan Quran. Okey, yang ketiganya adalah bacaannya makruh, dia tak haram. Daripada segi hukum makruh dan tidak afdal dijadikan imam solat. Itu saja. Tapi dia boleh baca Quran, cuma dia makruh. Apa makna makruh? Kalau mubah, mubah buat tak buat tak ada dosa. Sunat buat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Makruh, makruh lah awalan. Ini kita balik pada basic very hukum. Murid, lima hukum kita punya sumber hukum. Halal, haram, wajib, wajib, haram, makruh, mubah, sunat. Lima lima hukum kita kan. Apa makruh, Radin? Ish, Abang Akif boleh ingat. Abang Akif. Duduk luar negeri lah pula. Mila makro. Buat tak ada apa-apa. Kan? Tapi kalau tinggalkan dapat pahala. Betul tak Muna? Ini kecil-kecil dah banyak. Dah lupa ke? Makro kalau kita buat tak ada apa-apa, dosa tidak, pahala pun tidak. Kalau kita tinggalkan dapat pahala. Dia berbeza dengan sunat. Sunat buat dapat pahala, tinggalkan tak ada apa-apa. Terbalik pula, makro tinggalkan dapat pahala. Maknanya kalau boleh tinggalkan kesalahan yang tersembunyi ni, kalau boleh lah. Tapi kadang-kadang kita manusia buat kesilapan ya? Sebab tu selalu dah tidak habis kelas. Kalau saya ajak baca tasbih kafarah lah. Tasbih kafarah ni sebenarnya kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu. Nastaghfiruka tu minta ampun kepada Allah. Ampun kenapa? Kadang-kadang kita pun tak perasan. Bukan awak, saya yang mengajar pun ada buat silap juga kadang-kadang. Tak perasan, kita minta ampun. Sebab kita bukan sengaja juga. Imam solat pun kadang-kadang buat silap juga. Sebab itu setiap kali habis solat dah bagi salam, kalau boleh tu jangan bangun. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Mohon ampun kepada Allah tu. Kadang-kadang kita tak perasan dalam solat kita punya hayalan ke apa-apa dengan kan, jadi tak khusyuk ke, kurang pahala, kita minta ampun. Mudah-mudahan dengan kita mohon ampun, Allah ampunkan, Allah kurniakan kita ganjaran yang penuh dalam solat tadi. Lepas tu adalah wirid-wirid yang tertentu juga. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulkul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu semua ulama-ulama tambah-tambahkan lagi pasal Nabi pernah buat. Cuma ulama-ulama kita diatur kan. Lepas tu apa pula baca? Baca Allahu antas salam wa minkas salam kan. Lepas tu apa lagi? Baca lagi tasbih, tahmid dan takbir. Tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Tahmid alhamdulillah. Takbir Allahu akbar. Kalau tahlil la ilaha illallah. Nama datuk kan. Lepas tu baru kita doa. Mohon pada Allah. Lepas doa barulah kita bangun salam orang-orang yang salam. Itu dia panggil adab. Jangan dia habis solat dia terus bangun tinggalkan.
Oh tak boleh bid'ah, tak boleh doa ramai-ramai, tak boleh zikir ramai-ramai. Mana pergi adab kita pula lepas solat? Solat nak bisa depan bagus, kan tak bagus sah depan. Semua orang merebut nak bisa depan, ada fadilat dan kelebihan dia. Tapi lepas tu orang dah bangun, orang dah nak doa, dah boleh bagi salam, awak sibuk pula melangkah-langkah orang. Kalau nak keluar siang, duduk belakang. Ini dari segi adab. Okey, kita teruskan lagi. Bacaannya adalah makruh dan tidak abdal dijadikan solat. Dan jadikan imam dalam solat. Maknanya bolehlah dia baca, tak jadi masalah. Tak, dia cuma makruh saja. Tapi kalau ada orang lain selain yang lebih baik baca Al-Quran, orang itu yang boleh jadi imam solat. Imam solat ni, dia punya kriteria dia. Yang pertama sekali, baca Al-Quran nak baik. Bukan umur siapa yang tua. Oh, dia ni tua lah, panggil dia. Bukan. Dia punya bacaan Al-Quran yang paling baik, dia jadi imam. Nah, kalau kat masjid lain, masjid dia dah aturkan jadual. Okey, awak bercanda lah imam. Kalau awak baru baca Quran, awak yang halau dia pula. Memang dia punya tugas. Dia juga kan, tak? Itu memang itu lain. Ini saya kata kalau macam nak pergi solat, tapi kat masjid ni pula pertama time waktu solat jemaah, kita ramai-ramai, siapa jadi imam? Dia tolak. Siapa yang paling bagus baca Quran, dia imam. Ini kaedah dia. Dalam masjid memang dah ada dia punya jadual. Okay. Hatta ustaz-ustaz yang buat kuliah maghrib ni pun, dia pun tak boleh ke step ke depan nak jadi imam isyak atau maghrib, sebab dah ada dia punya jadual untuk imam isyak maghrib. So imam isyak maghrib, alamak ustaz ni Rasul, awak buat apa yang tanggungjawab, awak punya tugas. Imam ni apa, ustaz ni datang, dia tanggungjawab, dia punya tugas untuk kuliah saja. Saya biasa pergi, saya boleh tengok orang yang berilmu dan tak berilmu beza. Kalau dia buat kuliah, dia pun nak jadi imam, tak? Kasih imam buat, pasal itu dia punya tugas. Saya pernah pergi masjid satu kali kat mana, dengan ustaz saya belajar free. Orang nampak, bapak-bapak panggil ustaz. Orang ada ilmu, dia tak nak, tak apa, dia hantar punya tugas. Hantar buat. Saya cuma buat tafsir, saya ikut dia tafsir Quran. Belajar tafsir, saya belajar dengan dia. Lepas tu, orang pun segan lah ustaz saya belajar free. Kalau Singapore, dia dah kena hebat lah, ulama tafsir . Dia tak nak. Tak apa, awak bawa apa dia. Saya cuma datang sini diundang untuk buat tafsir Quran saja, bukan diundang jadi imam. Ini orang ada ilmu. Pertama sekali, pembacaan Quran nak baik jadi imam. Kedua pula, contoh saya dengan Abah Agil ni pula. Dua-dua bagus baca Quran, siapa jadi imam? Baru pergi siapa yang tua. Abah Agil lebih tua, pasal silakan Abah Agil. Macam gitu. Baru pergi yang tua. Yang tua ni yang nombor dua tau. Contoh pula saya dengan Sidik sama umur pula, dua-dua baca Quran bersama standard. Umur pun saya dengan dia sama umur, sebaya juga umur sama. Siapa nak jadi imam? Siapa? Pak Haji mana? Dua-dua dah pergi. Dia pun dah pergi. Tak juga. Status pun tak juga. Kita nak solat dekat mana ni sekarang? Dekat Woodland. Siapa yang tinggal Woodland? Dia penduduk situ. Kalau dalam rumah, siapa tuan rumah? Kita nak solat macam Anon. Sidik tinggal Woodland. Saya pun Woodland. Siapa jadi imam? Mana dekat masjid. Dua-dua tinggal Woodland. Dia tolak dia, tolak dia. Umur sama. Baca Quran sama. Dua-dua tinggal Woodland. Ini dia punya nombor 3 berkaitan. Nombor 4 berkaitan dia. Sidik dah kahwin ke belum? Saya dah kahwin ke belum? Sidik dah kahwin? Saya pun dah kahwin. Alamak, kalau belum, siapa yang dah kahwin dia? Contoh Sidik belum, saya dah. Saya. Tapi kita dua-dua dah kahwin. Habis siapa yang jadi imam? Emsum . Okay, nombor 4 tu kan, siapa yang dah kahwin. Nombor 5 dia tengok pula. Bini Sidik dengan bini saya, anak Sidik dengan anak saya, agama siapa lebih baik? Baca Quran. Baca Quran anak dia, anak saya, bini dia, dengan siapa yang lebih baik? Sampai kat situ tau, anak bini semua kena serik. Nakkan jadi imam di kawasan. Sampai situ dia kena ukur tara. Kenapa? Sebab
awak nak jadi pemimpin solat, kalau anak bini awak pembak agama pun berterabur, maknanya awak pemimpin dalam rumah pun berterabur, awak nak pimpin masjid. Nampak tak? Ha? Ha, itulah. Dia masalah kat luar tak apa. Itu tak apa. Ini saya pula kalau dah kenal. Ya? Kalau tak kat luar memang betul. Itu mana, awak dah kahwin belum? Awak umur berapa? Takkan nak tanya in detail. Betul tak? Biasanya kita kasih keluar. Ha? Ini dia pandai baca, okey. Yang ada gigi tak pandai baca pun banyak. Nah, ya, kalau kat luar kita tak kenal, biasanya lah, lazimnya kita bilang tak, ya apalah dalam tu, tak apa. Walaupun kita bagus bacaan atau kita beralak, kasih je, tak ada masalah. Itu dah no choice, itu no choice. Itu awak kena ke depan, kalau awak baca salah pun diorang tak boleh komplain. Selalu ni orang kita ditolak-tolak, tak tahu orang, kira ke depan, oh dia kena komplain pula banyak gitu, gini, tak boleh. Saya kasih awak tak nak. Orang muda ni dah pergi, awak nak komplain dia tak boleh. Tapi yang saya tengok lah, setiap kali main jenazah, dia tolak diri, tolak diri. Suruh dia jadi jenazah je. Suruh dia baring je kat depan. Jenazah ni yang abdal dia, kalau isteri mati, suami yang imamkan. Kalau mak bapak mati, anak lelaki yang imamkan. Ini yang lebih abdal. Sebab tu kita latih anak-anak kita sampai ke tahap boleh mandikan jenazah dia. Anak perempuan mandikan mak, anak lelaki mandikan mak pun boleh. Saya mandikan mak saya. Saya, kakak saya 3-4 orang. Habis sama tukar mandi. Kita ramai-ramai lah. Saya boleh mandikan mak saya, mak boleh. Kalau boleh kita latih anak kita. Solat jenazah dia yang jadi imam. Talqin dia yang bacakan talqin. Doa dia yang kalau boleh. Lebih afdal. Tapi kalau orang tak boleh, barulah kita panggil orang luar wakil. Itu dia punya cara dia. Tengok sampai ke anak bini punya agama semua. Maknanya kalau dia nak jadi pemimpin masjid, dia mesti nak jadi pemimpin dalam rumah tangga yang baik. Kalau dia tak baik, dia tak boleh didik anak bini dia jadi orang yang beragama, pandai ngaji, mana tak. Maknanya dia pandai didik rumah dia, dia boleh didik masyarakat. Ni sampai kat sini tau dia punya status. Nak cari imam satu dia pasal. Okay, makhraj uruk. Apa makna makhraj? Makhraj ni saya dah terangkan tentang kita kena balik kepada dia punya root words. Makhraj, makhraj ni daripada root words haraj, keluar. Maknanya keluar apa? Keluar tempat huruf-huruf yang kita nak baca. Ini dia panggil makhraj uruk. Kata asal dia tak ada huruf mim, dia cuma kha, ra, jim. Haraj, mim ni mendatang. Ini tempat keluar huruf, dia panggil makhraj. Dalam kelas tajwid disebut sebagai tempat keluar huruf. Saya dah terangkan kalau bukan kelas tajwid dia jadi lain pula makna dia. Okey, fungsi atau peranan mim. Maknanya asal kata makhraj ni dia tak ada huruf mim. Pada kalimah atau perkataan makhraj ni dia tak ada huruf mim. Huruf mim ni dia mendatang je. Mim ni dia mendatang sebab dia satu kalimah yang lain. Dia adalah mim makan ataupun mim makani dia panggil, yang bermakna tempat. Mim mekat pun boleh, tempat mekat. Macam kita buat haji umrah nak jatuhkan niat kena pergi satu tempat dia nama mekat. Mekat baru jatuhkan niat. Makna mim makani ni mim makan ataupun mim mekat. Mekat ni tempat . Nah, siapa dah biasa pergi haji umrah tahu tempat mekat ke? Kena jatuhkan niat dekat mekat dia baru boleh buat haji buat umrah. Kalau tak jatuhkan niat kat mekat boleh tak? Boleh sini? Boleh. Tapi kena bayar dam sebab dia wajib. Tempat nak jatuhkan dia tu wajib hukum dia. Jadi kalau wajib maknanya boleh. Awak nak jatuh niat tempat bukan Mekah, awak tak nak keluar pergi Tanah Air, dalam hotel Mekah juga awak jatuhkan niat pakai ihram turun bawah, awak tawaf boleh, tapi kena bayar dam. Kat rumah maknanya dah terikat tau dari Singapura. Orang dari Singapura boleh tak nak dekat kata-kata terbang kat yang lama-lama, tak nak boleh. Tapi kat airport ni semua ada dalam ihram tau.
tak boleh. Dah jatuh niat. Jadi sebelum mekap memang dah jatuh niat, awak dah kena jaga dah. Potong kuku tak boleh dekat airport. Oh, dia kira lepas mekap baru terikat eh? Tak boleh. Niat dah mula terikat. Macam kita solat, bila kita mula solat start. Sebab tu kalau ada orang cakap, tak boleh baca niat usalli fardha maghribi ni semua. Tak, ini Imam Syafi'i ajar kita baca niat. Kenapa pula tak boleh? Bid'ah. Apa yang bid'ah? Nabi tak buat. Ini belum start lagi solat. Apa bid'ah dia? Tak, kita belum start solat. Solat start bila waktu kita takbiratul ihram jatuhkan niat, baru start solat. Kita baca usalli fardha maghribi salat sarama. Baru Allah, baru start. Itu baru start. Dah jatuh niat Allah, baru niat dalam hati masuk. Cuma Imam Syafi'i dia ada kaedah, tak? Kaedah dia panggil ta'in, ta'aruf ni semua kan, untuk nak menguatkan kita punya niat. Itu saja. Memang Nabi tak ajar kalimah ni. Tajwid pun Nabi tak ajar. Ada Nabi ajar ni tajwid kiraat. Imam Syafi'i yang mana pandai buat gambar perarakat, beberapa rakat. Sebab tu kita kena paham bak ni dulu. Dia dah jatuh niat, dah terikat dengan patah larang ihram. Dan niat tu pun dah kena pakai ihram. Maknanya tak boleh potong kuku tau kat airport kalau dari rumah kan. Tak boleh pakai minyak rambut, minyak wangi ni semua dah tak boleh. Dah sebab nak pelesir, dah sampai kat mekat. Tapi jangan terlebih pada mekat. Nak kena before lah, kat terbangan before kan, jatuh kat niat. Baru lepas, dah terbang. Orang dah terlepas sampai jedak pun ada kena tau. Okay, mim ni maknanya tempat. Jadi bila masuk mim dekat depan huruf haraj, baru dia jadi mahraj. Mim kita campurkan dengan haraj, baru jadi mahraj. Boleh baca ya? Saya tak tahu syakal lah ni. Boleh ya? Mahraj. Tapi kalau nak ikut pada bahasa Arab, mahraj tempat keluar. Kalau dalam bangunan, mahraj juga dia panggil. Tapi bermaksud tempat keluar exit door, bukan tempat keluar huruf. Sebab tu satu kalimah Arab ni dia boleh berbagai-bagai makna. Mengikut pada keadaan tempat, suasana, masa dan sebagainya. Mahraj juga tu. Itu makna exit door. Tapi kalau dalam kelas tajwid, saya sebut mahraj secara mafhum ya. Mahfub secara otomatiknya tempat keluar huruf. Tapi kalau dalam bangunan, kalau orang tu cakap mahraj, mahraj kan, beritahu tempat exit door, haraj, haraj, keluar-keluar kan, keluar mana tu dia tunjuk mahraj, tu tempat keluar dia bilang. Maknanya dalam bangunan dia sebut, jangan dia sebut mahraj, mahraj dalam bangunan, pergi baca Quran tu nak keluarkan huruf. Tak kena tempat lah. Tempat tak kena. Kalau dekat jalan raya orang nampak tak mahraj, exit, yang kala biru tu dia tulis exit tu mahraj juga tu. Jadi mahraj ni banyak kegunaan dia. Tempat keluar ni depends ya? Depends dengan tempat, masa, suasana dan sebagainya. Sebab tu kita kena faham kalimah Arab macam tu. Jangan terus pukul rata semua sama. Tak boleh. Tak kena sesuaikan dia jadi lain. Mahraj exit tu pun mahraj juga. Great exit lah nak keluar. Kalau kita driving BKI nak keluar Bukit Panjang, dia tulis Mahraj Bukit Panjang. Kita keluar Mahraj KJI, Mahraj Mandai. Macam itulah contoh. Okey, maknanya mim tempat. Yang pertamanya dia menunjukkan tempat keluar. Kalau Mahraj. Okey, yang kedua contoh. Saya ambil contoh mim ni. Kalau dia campur to'am. To'am ni mana makan? Mat to'am. To'amul miskin, berilah makan pada fakir miskin. Nak ya Quran ni lah. Jadi mim kalau dicampurkan dengan huruf to'am, tempat makan, jadi mat to'am. Jadi mat to'am ni, mim ni tempat saja, tak ada apa-apa. Sebab tu masjid tempat sujud. Faham tak? Tempat sujud dia, masjid ni daripada perkataan sin jim dal, sujud. Masuk mim kat depan jadi masjid tempat sujud. Kita sembah Allah sujud tu, itu tempat sujud lah. Ini bab ulum Quran saya dah masuk lah ni. Ingat tak? Abang Agir punya terpenung je lupa ke? Ingat lupa. Dah ajar dah ulum Quran ni.
Saya sengaja rewindkan balik, saya nak fahamkan awak tentang makhraj tu tadi. Ini contoh, nampak tak tu? Zam-zam restoran, dia panggil Mat'am Zam-zam. Maknanya restoran tau. Mat'am, tempat makan tu restoran. Ya kalau wajah-wajahlah, orang nampak ada Mat'am, itu restoran. Belilah, jangan beli jubah kat dalam. Jubah tak jual, jual kebab kat dalam. Itu kedai makan, awak nak beli jubah. Ada jual jubah lah sini. Mana ada? Nampak tak? Dia Mat'am Zam-zam, nampak? Yang bawah habis masyarakat, yang sebelah barbecue tu, sebelah atas tu boleh Zam-zam lah. Nah, yang ni pun tulis juga ni, Sultan Restoran. Ya, dia tulis Mat'am Sultan. Itu aja, Mat'am ni semua tempat makan je. Okey. Sama juga, saya nak tunjuk awak daripada contoh-contoh dulu. Kita baca surah As-Sajdah ayat yang keberapa sidik? Ini mula baca dik. Biha haru. Biham, tak nak dengung adik. Biham di jangan biham di rabbihim. Tengok makna dia . Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Okey. Dalam Quran ada 15 tempat sujud sajadah. 15 tempat terdapat pada 14 surah. Ini salah satu daripada surah. Dekat sini, kalau awak baca Quran, awak jumpa benda ni, awak baca sampai habis. Lepas tu rehal taruh tepi, mesti nak dalam keadaan berwuduk, menghadap ke arah kiblat, buat satu kali sujud, baca depa sujud sajadah pe bacaan. Sajadah wajhil ladzi khalaqa wa saqa sama'ahu bawa wa basyarahu bi hawli wa quwwati. Nanti saya masukkan juga dalam WhatsApp depa bacaan. Lepas tu bangun daripada sujud, ambil Quran taruh depan balik, sambung ayat 16. Itu daripada segi adab dia. Kalau ada wuduk, kalau tak ada wuduk, sebab tu saya bilang bagusnya orang baca Quran ada wuduk, dia boleh buat sujud tilawah. Kalau tak ada wuduk, awak stop, awak baca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Pun boleh. Nak baca 3-4 kali baru sambung balik ayat. Kalau tak ada wuduk. Maknanya apa? Tak ada wuduk pun boleh baca Quran. Nah, tapi lebih afdal ada wuduk. Sebab awak boleh buat sujud tilawah. Itu dalam keadaan baca Quran. Kalau dalam keadaan solat, imam kalau baca ni, awak tengok imam tu sujud, awak sujud. Imam tak sujud, awak jangan sujud. Sebab dia sunat je. Ini biasanya dekat Mekah orang buat solat Jumaat, solat subuh hari Jumaat dia buat. Singapura tak lazim buat, tapi kat Malaysia ada kampung-kampung biasa buat. Setiap hari Jumaat subuh dia akan baca salah satu daripada sujud-sujud tilawah dia bacaan. Tapi kalau awak jadi imam kat Singapura, awak nak baca boleh, boleh, tapi awak kena announce dengan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan baca salah satu daripada ayat-ayat sajadah. So makmum dah tahu. Bila awak sujud, makmum tahu, oh ni ayat sajadah. Kalau tak, makmum confused. Sebab cara solat dia, awak baca Fatihah. Lepas tu baca ayat sajadah ni, sampai ke ayat nombor 15 ni, awak terus sujud, tak ada rukuk. Satu kali sujud, Allahu Akbar, sujud terus. Lepas tu awak bangun, Allahu Akbar, tak payah baca Fatihah lagi, tak payah baca basmalah, tak payah baca ta'awudz, sambung ayat 16. Sampai berapa ayat dah habis ke, sampai habis ayat ni kan, sampai ayat 330 semua dah habis ni, surah sajadah 30 ayat lah, sampai dah habis baru Allahu Akbar, baru rukuk macam biasa. Ini baru rakaat pertama, bukan yang tadi sujud, bukan tadi bersujud, cuma
awak taat perintah Allah suruh sujud. Kat mana perintah suruh sujud? Bukan dekat sini yang underline ni. Kat mana? Sin, jim, dal, sujud. Allah perintahkan kita supaya sujud dan bertasbih. Nah, bertasbih lah, sujud, tasbih. Sajada wayalillah jahlaka wasakaza. Itu dia perintah tasbih. Okey, jadi yang ini makna sujud. Sin, jim, dal, nampak? Bagi nampak eh? Ha, ini sujud. Dia dapatkan sujud. Jadi yang dilarang, kalau orang cakap jangan jadikan kuburan-kuburan tempat-tempat masjid, maknanya jangan sujud, jadikan tempat sujud. Bukan tak ada kubur kat masjid, tak boleh. Banyak Singapura, banyak masjid ada kubur. Tak? Makam Abid Menor ada, Masjid Sultan ada, Masjid Fatimah ada, dalam Masjid Nabawi pun ada kubur Nabi. Tak? Masjid negara-negara banyak. Bukan tak boleh, boleh. Yang tak boleh sembah kubur tu, sujud atas kubur tu, solat sembah itu yang tak boleh. Ini dalam bab ulum Quran je dah pernah bilang ni. Enggak, hadis daripada Ummu Salamah bagi cerita. Ah, pasal dia nampak dia bilangan Nabi, baru Nabi cerita pasal hadis ni. Nabi larang. Dia nampak dekat mana? Dekat Hafsah. Enggak, orang-orang Nasrani kan, diorang sujud pada kubur-kubur orang punya, orang-orang alim orang. Itu yang Nabi larang. Ha, bukan tak boleh ada kubur dalam masjid, bukan. Ha, sebab ini kita belajar sikit-sikit pun kita faham. Ha, yang dilarang sujud. Tapi yang dalam hadis tu kata jangan jadikan kuburan kamu tempat sujud, maknanya masjid. Ha, ha, jadi tempat pun juga tak boleh. Okay. Sama juga sujud ni dari perkataan sin, jim, dal. Sujada, nampak tak ni? Ayat sujada yang saya tunjuk ada underline. Tak ada buat depan mouse. Nah, ni kan? Ayat underline ni bahawa ada sujada daripada kalimah sim, jim, dal. Sim, jim, dal ni kalau kita sambung ganda jadi sujud. Jadi bila masuk mim kat depan sim, jim, dal, dia jadi masjid. Nah, masjid tu daripada asal kalimah tempat sujud. Nah, sujud menyembah Allah SWT. Okey, sifat huruf. Setiap huruf-huruf Al-Quran yang kita nak belajar tajwid ni, selain daripada makhraj huruf, kita nak kena kenal juga sifat-sifat huruf. Okey, sifat huruf ni pecahan dia banyak. Dia ada nama-nama sifat dia. Nah, sifat jahar, sifat syiddah, ni semua ada nama-nama dia. Ni semua dalam buku tajwid ada. Nanti Pak belajar ni baru saya bilang buka page berapa nampak. Kalau nak tengok buku tajwid, tak boleh nampak page berapa ada. Ha? 18. Okay. Sifat huruf ni, dia ada yang sifat tersendiri, ada sifat yang berlawanan. Contoh yang berlawanan, saya dah taruh kat dalam slide ni, warna-warna kotak. Kotak hitam lawan yang kotak hitam. Kotak biru lawan kotak biru juga. Okey, sifat jahar lawan hamas. Sifat syiddah lawan dia rahwa. Sifat isti'la lawan dia istifal. Sifat itbaq lawan dia infita. Sifat ismat lawan dia sifat izlab. Yang tak ada kotak ni, saya tulis yang tak ada kotak. Ini semua sifat-sifat yang tak ada berlawanan. Sifat sifir, sifat kolkola, sifat inhiraf, sifat takrir. Ya, sifat tafashi, sifat isti'ala, isti'ta'la, sorry, isti'ta'la, sifat guna. Guna maknanya dengung. Nanti awak tengok, sifat guna yang dengung ni cuma melibatkan dua huruf je. Huruf apa? Mim dengan nun. Nanti bab ilmu tajwid ada dengung tak dengung, melibatkan mim dengan nun. Kalau panjang pendek, melibatkan huruf apa Amirul? Ayat-ayat kita baca panjang pendek. Depan huruf apa? Alif wawiya. Itu huruf-huruf mat. Dia melibatkan mim. Tapi kalau dengung tak dengung, dia panggil guna. Guna dengung. Dia melibatkan dua je huruf, mim dengan nun. Alif wawiya tak ada. Itu sifat. Kalau kol-kola, kol-kola melibatkan lima huruf aja. Huruf ba, jim, dal, to, kof.
Tapi lebih formulir saya selalu ajar buat baju di toko. Ha, lima huruf ni, Kol-kola. Ha, Kol-kola ni apa? Ha, ni nanti 14 tajuk kita terangkan. Kol-kola ni maknanya apa? Bacaannya macam mana? Ha. Ha, kita baca Kul huwallahu ahad. Kenapa ada de? Sebab ada huruf dal. Kul a'udhu birabbil falaq. Kenapa kok? Kok tu pasal huruf qaf. Tak boleh baca Kul a'udhu birabbil falaq. Awak tak keluar falaq. Kok dia tu Kol-kola. Sifat dia kena keluar. Ha. Tak baca yada abi lahabin wa tab. Ada b. Kenapa b? Ada huruf ba. Kalau tak ada huruf ba tak payah. Tak ada Kol-kola tak payah. Eh? Jadi awak tak boleh baca tak baca yada abi lahabin wa tab. Tak boleh wa tab. Kena wa tab. B. B dia tu. Ha, itu sifat Kol-kola. Sifat Hamas ni semua nanti boleh Pak Baca saya terangkan dia punya definition dia. Hamas ni suara tertahan, nafas terlepas. Ha, itu cara Hamas. Ha, huruf-huruf dia huruf ni lah. Ta, sa, ha, ho. Yang ikut line dia ni. Dia punya mouse tak nampak pula. Yang ikut line ni, ha, ni semua huruf-huruf yang Hamas. Ta, sa, ha, ho. Sin, shim, sod. Fa, kaf, ha. Hamas ni apa Hamas? Hamas definition ni suara tertahan, nafas terlepas. Macam kita macam bat kan? Batam di atas bat. Tab, bat, yada, bat. Bat, dia tak boleh tab, bat. Dia kena macam ni, tab, bat. Ada terkeluar. Nafas kita yang terkeluar yang macam bunyi angin tu. Tak boleh macam tab, bat, yada. Tak boleh, dia boleh tab, bat, bat, yada. Itu yang Hamas. Sebab ada huruf ta. Macam kita cakap bahasa orang putih, kalau satu lelaki panggil boy, kalau banyak boys, ada itu Hamas. Satu perempuan girl, banyak girls, ada S kan, Hamas. Dia Hamas ni definition dia suara tertahan, nafas terlepas. Apa yang terlepas nafas yang itu nafas. Ha, ni semua nanti Pak Baca Tajwid kena terbetulkan bacaan daripada sifat-sifat macam ini. Boleh baik. Macam Penny ke je. Miru ke lah. Ha, ini saya punya baru promote Petra ni. Macam Penny. Kena baca tadi dia faham. Yang baru promote ni. Dia macam. Tengok tiga-tiga orang dekat depan. Tiga-tiga termenung gini ni. Relax. Yang takut. Tak tahu tanya abang-abang lama ni. Diorang pun dulu macam orang. Macam korang juga sama. Semua-sama. Eh, kita semua lama. Kau tanya Abah Hassan ni, orang lama. Abah Hassan dulu baca pening tak kepala? Pening. Semua memang tak tahu. Semua asal daripada tak tahu. Nanya murid lah, sidik ni murid. Balik. Ini daripada belajar lah, baru dia tahu. Sebab tu nak kena berani. Saya tak nak dipikirkan awak kat ikhlas saya. Sengaja dia tolak awak pergi kat jenis Selatan Haji. Biar awak berani, kena expose. Eh, jangan dagut, pelan-pelan nanti. Awak orang lain baca, awak dengar. Nanti bila saya tegur, oh gini. Dekat rumah pun nak dapat homework lah. Okay. Contoh kesalahan pembacaan. Kalau makhraj dia salah atau sifat dia salah, contoh dia macam gini. Boleh nampak tak contoh dia ni? Kena saya ambil yang gambar JPEG ke JPEG sampai besar kan? Boleh nampak? Belakang boleh nampak? Haim, boleh nampak ni? Ha, kalau JPEG saya boleh expand kan, pasal ini PowerPoint ni boleh expand. Saya ada gambar JPEG dia. Kita baca ni, okay, Abang Hassan baca ayat ni. Layu Sirun, huruf Sin. Ini semua saya ambil surah Yasin eh. Surah Yasin ayat 9, ayat 13, ayat 18, ayat 22, 25 kan semua. Saya tak nak ambil banyak surah, ini contoh je kan. Layu Sirun, huruf Sin. Maknanya dia tak tebalkan. Kalau dia tebalkan, jadi apa Azan? Ha, jadi sirun, ya, sirun sama sirun. Dalam Quran dia pakai huruf ni, huruf sod dalam surah Yasin. La yubuk sirun, sirun. Dia tak boleh la yubuk sirun. Dia tipiskan.
Kalau dia tipiskan, makna dia dah lari. Sebab sebenarnya makna dia short, tidak dapat melihat. Tapi kalau awak tipiskan dia, makna jadi mereka tidak terkena penyakit buasir. Ini basimro ni buasir. Nampak tak? Makna dia lari jauh. Okay, dalam Quran, Amirul kena baca. Wab matikan. Kalau yang ini, ini tak boleh matikan, kena keluarkan balik dia sifat tadi. Ada murud dal kepala, dia tak boleh wad. Ada nak wad rib. Dalam surah Yasin, kadang-kadang orang baca ni kepala wad rib, dia tak boleh wad. Kalau wad, keluarkan dia jadi huruf dal. Sebab huruf dot tak ada kepala. Ini beza yang tadi sifat ni. Yang ni tadi makhraj, tebal tipis. Sifat jugalah, sifat tebal, sifat tipis kan. Dalam Quran, ok mati kan dia. Dalam surah Yasin, Rib boleh keluarkan balik sebab rubah. Kalau awak keluarkan ni wad rib, jadi dal. Kalau dal, dia asalnya makna dan buatlah. Allah suruh buat, tapi awak baca dan hitunglah. Sebab dal, dal roba, darab. Orang Melayu cakap darab. Darab mana hitung, ingat guna. Betul tak? Abang Agil? Orang lama-lama dia tahu hitung. Darab. Dal roba, darab. Hitunglah. Darab hitunglah. Bahasa Melayu kita cakap darab hitunglah. Tapi sebenarnya makna dia dan buatlah. Disebabkan benda ni tak ada kokola, awak kokola kan dia, itu yang jadi makna dia lain. Murid dapat nama? Haris? Yusri nampak? Aku? Nampak? Inilah Nujali. Kesalahan yang nyata ni. Tapi ini, kalau awak tak dengar betul-betul, orang tak baca tajwid tak nampak. Orang yang baca tajwid nampak tangkap. Orang yang baca tajwid, kenapa ada water? Ada keluar de. Tapi kalau orang tak baca tajwid, dia ingat betul macam water rib. Ini bezanya orang ada ilmu. Sebab tu kalau belajar ada ilmu ni, ini bagus dia. Dia ni baca tuat lah. Jadi kau tahu. Tapi kalau orang tak ada ilmu, dia ingat betul je. Tapi kalau ada ilmu tak tajwid, janganlah pula kerek. Jadi jadi makmum kat masjid, imam pun buat silap, kita sibuk nak komen imam ni salah, imam ni baca tu lah. Jangan. Tak? Tak kena pada tempat, dia jadi macam tak beradab. Nanti dia aib. Kalau nak komen ni, masa kat kelas boleh komen. Kalau luar tak apa. Mungkin dia tersilap. Kita husnul zon je. Bersangka baik, mungkin dia pun terlupa atau tersilap. Bukan dia tak tahu, dia terlupa atau tersilap tak. Ini pun sama ni. Okey, Pak Andrei. Alim. Macam mana? Kalau ini dia tak boleh A lagi, dia A. Ain. Alim. Itu beza tau. Alim sama Alim. Ain. Ini Alim Hamzah, jadi yang pedih. Azabun Alim. Surah Yasin ayat 18. Azabun, azab yang Alim, yang amat pedih. Pasal itu kena baca panjang. Dia tak boleh Azabun Alim. Kalau baca pendek, azab yang pedih. Tapi kena baca ma'arik di sukun, panjangkan dia 2, 4, 6 rakaat. Azabun alim, maknanya azab yang amat pedih. Sebab tu kena baca panjang. Kalau alim, yang berilmu. Dia berkata ain lam mim ilmu. Enggak tak saya pecahkan tentang ulumul Quran. Dia berkata ilmu ya. Tak beza. Alim, alim. Tak berbeza. Kalau yang ini pula lan fatoro ni dua rakaat. Fatoro ni, tebalkan huruf to. Kalau awak tipiskan huruf to jadi apa? Lan baca. Fatarani, fataroni sama fataroni. Fato sama fata beza. Dia punya bacaan mesti nak tebal. Sifat itbab. Itbab ni tebal. Awak kena tebalkan huruf to tu. Fatoroni, baru maksud dia menciptakan diriku.
Ini cerita pasal Allah menciptakan satu juga. Allah menciptakan diriku. Fatoroni. Kalau awak tipiskan huruf to jadi ta, fataroni yang memanaskanku. Beza makna dia lari jauh. Nah, ini semua nanti pak yang kita nak belajar tajwid ini ada. Kita punya matlamat nak perbetulkan mahraj huruf, nak perbetulkan sifat huruf. Nah, maksud saya bilang baca merangkak tak apa, yang penting kita pelan-pelan berbetulkan ni semua. Nah, ini sebab yang kita kena belajar tajwid tak. Jadi maknanya ini kita belajar tajwid ada matlamat lah. Nah, baru nah, baru masuk bab ilmu tilawah. Saya dah bilang tilawah ni pembacaan, ada yang tajwid dan juga taranum. Okey, saya dah bilang dengan siang saya bukan pakar taranum. Siapa yang nak belajar tajwid, perbetulkan tajwid dulu dah. Baik pembacaan tajwid baru belajar taranum. Jangan belajar taranum sebelum kita mahir tajwid. Ini saya punya nasihat. Sebab awak tajwid tak betul, awak nak belajar taranum, nak lagu, nak style, tapi panjang pendek, dengung tak dengung, mahrad susah, baca nanti jadi lain makna. Tak apa kita belajar tajwid lama-lama, apa taranum lambat pun tak apa. Ini dia pentingkatan. Awak jangan pergi sekolah secondary sebelum masuk primary school. Mesti nak sekolah primary, ya, kindergarten, primary, secondary, baru pergi poli, baru pergi universiti, ya. Dia ada lebih, tak apa sama. Tapi tajwid lebih penting daripada taranum. Bukan bermakna taranum nak baca, boleh. Tapi kalau nak, awak betulkan dulu bagian tajwid, awak nak. Okey, saya nak try taranum. Kalau awak ada nafas, ada suara, ada apa nak. Okey, bagus. Pasal baca Quran ni ada seni dia kan, tadi saya bilang. Awak cakap, cakap ular ni banyak juga guru-guru bagian taranum je. Banyak. Saya bukan ahli bagian taranum. Saya ni jenis orang muzik kata tone deaf. Saya tak pandai dengar dia punya melodi, lenggok saya tak pandai. Sebab bukan semua orang boleh menyanyi ya. Dia punya seni nyanyi ni, dia bakat. Ini kelebihan masing-masing. Tapi bukan bermakna kita tak boleh, kita wah. Kita tu cakap tak boleh ya. Sebab tu jadi guru ni kita kena amanah. Walaupun kita tak pandai taranum, kita kena cakap taranum ni pun ada dalil. Tak? Dalilnya dalam hadis. Tak? Hadis ni pula diriwayatkan oleh Al-Barrah bin Azib radhiyallahu an. Maknanya sahabat Nabi telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Zayyinul Quran bi aswatikum." Mana apa makna bi aswatikum? Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Maknanya Nabi sendiri suruh kita baca Al-Quran dengan suara yang baik. Maknanya ada dalil orang baca taranum ni. Lepas tu diriwayat pula daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an telah berkata, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Apa makna dia? Siapa yang tidak memperindahkan suaranya ketika membaca Al-Quran, maka ia bukan dari golongan kami. Jadi kita baca Quran ni nak indahkan suara semampu mungkin. Kalau awak bukan ahli taranum, bukan bermakna tak boleh. Boleh berlagu sendiri, berlagu. Tapi tak terikut termasuk bab lagu-lagu yang sedia ada dalam ilmu taranum. Sebab ilmu taranum berlagu-lagu semua daripada lahjah Arab. Seperti Bayati, Hijaz, Nahwan kan. Ada orang baca Quran ada lenggok Jawa, ada. Tapi awak try lah buat yang sebaik mungkin. Dia ada orang jenis bacaan dia mumbling tau, tak mau keluar suara. Biasa dengar orang baca kan. So baca dia jangan takut, keluarkan je suara dia. Perindahkan suara sebaik mungkin. Kena usaha macam tu. Okay, next satu riwayat pula daripada ini pula Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey, saya baca maksud dia jelah Membaca surah At-Tin, maknanya siapa yang baca? Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tin, "Wattini wazaitun." Itu At-Tin kan, di dalam solat Isyak. Nah, Nabi pernah baca dalam solat Isyak, Nabi baca surah At-Tin, "Dan aku tidak pernah mendengar seorang pun suaranya atau bacaannya lebih baik daripada beliau." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nabi pun bawa lagu yang baik juga. Maknanya boleh nak bertaranum, boleh. Ini antara dalil-dalil yang tiga ilmu pertama tadi kita belajar lah. Ini saya dah bilang terakhir hukum antara Quran wa'alamu wa'alamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Ini Ibn Asakir pun dia dah bilang, siapa yang mempelajari Al-Quran, mengajarkan dan mengamalkan isinya, maka ia akan menjadi pemberi syafaat dan petunjuk jalan menuju ke syurga. Ilmu hadis. Ini ada ilmu ulum Al-Quran yang kita belajar tadi. Nah, 20 ilmu yang kita dah go through, maknanya dah habis, dah tahulah sikit-sikit ilmu ada dalam Al-Quran ni. Dan kita akan fokuskan mula minggu depan tentang ilmu tajwid, tilawah dan tajwid. Taranum saya tak ambil, saya cuma ambil apa kata tilawah dan tajwid ni, dulu kasi mantap tajwid. Nah, maknanya tajwid apa yang tadi kita bincang, tak? Istilah tajwid, perbenturkan bacaan daripada segi sifat huruf, daripada makhraj huruf dan sebagainya. Okey, minggu depan baru kita start gunakan buku hijau untuk kaedah. Apa saja yang saya buka, saya akan bilang ada kat page berapa. Sebab buku ni saya dah scan, semua page saya dah scan. Nah, ni memang saya daripada kemarin dah, saya dah scan dah. Dan jadi apa yang saya ajar kat sini semua saya akan bilang. Okey, sampai sini aja. Maknanya minggu depan kita dah start fokus pada ilmu yang nombor satu. Yang selain daripada ilmu nombor satu ni semua sebagai ilmu tambahan. Nah, saya dah bilang kemarin, saya nak semua pelajar-pelajar Al-Quran ni kalau boleh tahu sikit-sikit adanya ilmu-ilmu ni semua dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran bukan sekadar baca saja, ada yang lain, ilmu sejarah Al-Quran, Maki, Madani, ilmu terjemahan, Asbabun Nuzul, Tafsir, ayat-ayat Muhammad Mutasyabihat, ilmu Ta'wil, Asyafsul Quran, Kiraat, Balaghah, Nahu Sarah, I'rab, Nasih Mansuh, Am dan Has, Mutlak Muqayyad, Bujmal Mubayyan, dan juga Mantu Mahfum, Mantu Mahfum, dan juga ilmu Qasas dan ilmu Ijaz. Tak? Dah habis kan kita nak baca semua kan? Kan? Dah tahu kan? Jadi sekarang kita nak fokus minggu depan pada tajwid saja. Kan? Maknanya ini semua kita dah tahu dia punya asas. Asas yang penting. Macam kita jadi driver bawa kereta tak? Bawa kereta, kita tak pandai repair engine tak apa. Sekurang-kurangnya kita tahu basic kereta tu macam mana nak tukar spark plug. Tak? Ha, macam mana nak isi water cooler dekat mana, nak buka bonnet macam mana, itu basic. Sama juga Quran, ilmu-ilmu yang saya ajar awak semua, saya kasih makasih awak lebih basic-basic awak dah tahu. Macam kita bukan spesialis bagian kereta, tapi basic kita tahu. Kalau awak engine tak tahu, tak tahu tak apa, kita hantar dia punya ulama engine buat. Ulama engine siapa? Mekanik lah. Mekanik kereta hantar workshop, dia pakar bidang mekanik enjin kereta, dia ulama kereta kita panggil. Sebab dia ada ilmu tentang buat enjin. Dan kita tak ada tak apa. Kita tahu asas dah okey. Bahkan ulama enjin ni pun, siapa ada kereta kan yang jadi, not all mechanic boleh buat wiring ke lah. Wiring pun kadang-kadang awak radio rosak ke, fuse terbakar ke apa kan nak tukar. Mechanic, enjin surrender, you wait lah, my wireman come then they will do for you. Dia tunggu wireman dia. Wireman ni bagus bagian wiring, tapi bagian enjin dia tak tahu. Ha, memang macam itu, lumrah manusia dia. Tak satu orang bijak dalam semua bidang. Dia ada kepakaran masing-masing. Ha? Ha, jadi saya cuba kasih awak asas saja yang 20 ilmu tu. InsyaAllah saya akan fokuskan awak sekurang-kurangnya. Awak jadi pakar satu bidang tajwid pun jadilah. Ha, jadi kita baca betul-betul. Ha, baru sedap baca. Okey, ada apa-apa soalan tak? Mbak ni, minggu depan kita nak start go through ni. Baik, minggu tajuk. Nak tanya apa-apa? Boleh? Mirul, boleh faham tu, Mbak? Yusri? Boleh faham, eh? Yang perempuan belakang nak tanya apa-apa? Kak Muna? Enjin apa? Macam pening sikit, eh? Ha, dia... Dia pening sikit eh. Dia macam ni. Kata pepatah Melayu, kalau tak pening, tak ada peningkatan. Tak ada pening, tak ada ilmu. Tak ada peningkatan. Istilah dia kita kena belajar. Nanti lama-lama kita faham. Semua ibadah ni ada istilah-istilah dia. Kita faham sikit-sikit. Kalau ibadah haji ada istilah haji tau. Mabit. Contoh. Dam. Apa makna hukum? Kalau orang tak faham apa makna mabit, apa makna dam, dah tak tahu.
Tapi kalau kita dah belajar ilmu haji, mubah, oh hutang kena bayar denda, oh mabit berhenti sejenak kat sini, kat Mina, mabit kat Muzdalifah. Oh inilah, ini memang tak banyak guru ajar, saya je main rimbat ajar. Sebab saya rimbat sebab saya nak semua faham. Saya rimbat je ajar ni sebab saya nak awak faham asas dia asas. Macam saya bilang boleh juga. Boleh lupa, sebab tu saya bilang tulis. Sebab tu saya bilang boleh pakai tulis. Dia ikat ilmu dengan tulisan. Ingat tak kata Imam Syafi'i tak? Bila dah dapat buruan, ikatlah buruan tersebut. Kita jadi orang bodoh jika kita dapat kijang, kita tak ikat kijang. Kijang tu akan lari. Ingat tak yang kata-kata Imam Syafi'i? Kita kata Imam Syatibi, Imam Syafi'i kan, Imam Syatibi pula. Dia pula kata apa? Tulislah ilmu yang kita belajar, hatta kat dinding pun kena tulis. Maknanya dia boleh ingatkan kita balik, insyaAllah. Buka balik, duduk rumah, semak, boleh ingat lah, boleh ingat balik. Memang saya faham, memang susah benda ni. Tapi sekurang-kurang kita tahu, kalau orang cerita pasal ayat Quran, kan? Kita dah awal dah belajar, kan? Kalau orang cerita, ni ada tau dalil hadis, dalil Quran gini kan? Kita dah ada asas, kita jangan terus ambil. Kan? Kita kena tabayun. Kata Nabi, kata Allah kata perimanan Al-Quran, kena ambil sesuatu berita ni, kena tabayun, kena ceritik. Macam mana nak ceritik, ilmu tak ada. Sebab korang kita ada ilmu, oh ayat ni korang pakai terjemahan, tak boleh. Dia kena tafsirkan ayat ni, ataupun kena takwilkan ayat ni. Kenapa? Kenapa ayat tu mutasyabihat? Dia sama-sama. Oh ini dari segi bahasa, awak tak faham. Bahasa dia panggil apa yang balaghah. Tak, bahasa balaghah ni ada dua makna. Tak, satu hakiki, satu majazi. Ini majazi. Tak, macam Allah apa ada hadis mengatakan apa? Orang perempuan diciptakan Allah SWT daripada tulang rusuk lelaki. Pernah dengar? Itu majazi tu. Perumpamaan. Bukan betul-betul tulang rusuk Adam dia buatkan Siti Hawa. Allah nak buat manusia tak payah benda lain. Allah lebih maha berkuasa. Kun payah kun boleh jadi. Tak perlukan benda lain nak support. Tapi kalau tak tulang rusuk Adam, tak boleh jadi perempuan. Boleh. Allah lagi hebat. Tapi kenapa nak hadis tu? Jadi ni ayat majaz. Majazi ni apa makna tulang rusuk? Orang lelaki manusia ni kan, yang paling penting dalam komponen badan dia, antara penting jantung. Jantung penting. Jantung ni dilindungi oleh tulang rusuk. Ada orang jantung kat luar tulang rusuk. Ni rusuk lah eh? Mesti jantung kat luar. Maknanya orang lelaki ni memerlukan perempuan untuk lindung dia. Dan perempuan yang tulang rusuk ni pun, kita tengok, dia letak dekat dengan tangan. Untuk apa? Kalau kita solat, kita gini kan? Untuk kita pun lindung tulang rusuk kita. Maksudnya perempuan pun perlu dilindungi. Sebab tu dia letak kat tulang rusuk. Ini dia punya majaz. Kalau kita belajar buat majazi. Saling lindung, melindungi. Tak? Tak ada bini, susah juga. Tapi bini saya BKL ni belum balik. Kalau kabur petang, kena gosok baju sendiri. Leceh. Selalu petang-petang dia dah gosongkan, dia dah gantung. Hari ni saya kalau kabur balik, gosong baju sendiri apa yang kalau bawa dalam hujan. Kalau kabur juga baru 2-3 hari pergi KL, saya dah mencacah. Oh tanpa baris. Okey. Awak saya lupa bawa dia petek lah. Dia tanpa baris ni, dia nak kena ada dia petek jawi. Saya ada dia petek jawi, dia tak bawa petek jawi sorry. Oh hadis banyak tak ada baris eh. Okey, hadis tak ada banyak baris. Awak nak kena belajar bab nahwu saraf. Dia pergi saraf ni baris dia. Kalau kita dah belajar, kita boleh tahu. Banyak betul. Dia tu hanya macam hadis eh. Kita ambil hadis yang tak ada baris. Ini pun tak ada baris ni. Betul tak? Sebab tu nak kena ada ilmu lah. Jadi kalau kita belajar, kita boleh faham. Dia nak kena belajar bab apa tau. Ini bab ilmu saraf. Bukan nahu, bab saraf. Saraf yang baris atas, baris bawah, baris depan. Kalau nahu, dia pergi grammar. Past tense, present tense. Tak? Itu grammar nahu. Saraf ni yang apa dia panggil tadi, objek, subjek, predikat dia ni. Dia man ta'alam al-Quran. Dia tak boleh min ta'alam al-Quran ataupun mun ta'alam al-Quran. Ini pun kita kena belajar.
Memang ilmu kita banyak. Sama juga tulisan Jawi. Orang lama-lama boleh, apa ni orang ni boleh baca Jawi. Jawi tak ada baris juga. Kenapa kita boleh baca Jawi walaupun tak ada baris? Sebab Jawi ni bahasa Melayu. Sebab tu kita boleh baca. Yang ini kita tak boleh baca sebab dia bahasa Arab. Tapi macam mana saya boleh baca sebab saya belajar. Kalau orang Arab belajar Jawi, belajar bahasa Melayu, dia boleh baca Jawi. Cuma Jawi ni orang Melayu kita kokap dia kat mana? Bila tulisan Inggeris dia Jawi kan, itu susah. Oh, tak tahu, tak sama. Awak boleh baca Quran tak semasa atau baca ni. Ini nak kena belajar bab nahwu sharaf. Dia satu ilmu. Ini yang tadi tu apa? Ilmu keberapa ni tadi? Ilmu nahwu dan sharaf. 12. Yang atas tu. Ah, tu nak belajar ilmu nahwu dan sharaf. Nahwu lain ilmu tau, sharaf lain. Nahwu ni past tense, present tense, ada fi'il madi, fi'il mudhari. Ya, kata nama dia panggil isim. Ya, kata kerja dia panggil fa'il. Ini ilmu nahwu. Kalau sharaf ni yang baris atas Allahu, Allaha, Allahi kan. Kadang-kadang kita baca Muhammadur Rasulullah, kadang Muhammad Darra, dia tu Dar Rasulullah, jadi Dur, mana tu yang betul? Tengok dia punya nahwu dia, baru awak boleh masukkan sharaf dia baris atas dari bawah. Selawat pun sama kan? Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kadang-kadang wa'ala alihi wa sahbihi wa salam. Kejap salim, bila salam, kenapa berbeza? Enggak, kenapa berbeza? Ini kena belajar ilmu ni dulu. Sebab ilmu saraf ni, dia yang barikan lim, dia yang barikan lam. Baru kita boleh, kalau kita dah expert belajar nahwu saraf, baru kita boleh ambil nombor 13, ilmu i'rab. Jangan i'rab ayat kalau tak pandai buat nahwu saraf dulu. Dia kena ada lebih stages lah. Jangan belajar taranum sebelum belajar tajwid dulu. Tajwid dulu kasih sebab baru belajar taranum. Ini contoh. Jadi kalau nak i'rab boleh belajar setelah awak expert ataupun dah belajar nahwu sharaf. Kalau awak tak belajar tak boleh i'rab. Pasal kita tak faham. Sama juga. Jadi daripada jawapan ni awak kena belajar juga. Semua berbaik pada belajar. Kalau kita tak belajar pasal kita nak belajar. Ini bukan saya punya hadis dia ni. Awak pergi kat negeri Arab, dia besok khabar pun tak ada baris. Macam kita besok khabar utusan Jawi dulu kan, sama lah tak ada baris. Tapi awak jangan ingat orang Arab boleh baca tau utusan Jawi. Dia orang tak boleh baca sebab dia bahasa Melayu satu. Sebab tu Jawi ni dia punya huruf hijaiyah lebih dari 28. Dia ada huruf tambahan pe, ce, nge, ge. Kenapa Melayu ada? Sebab orang Arab tak ada. Sebab orang Arab tak gunakan bahasa tu. Dia tak gunakan sebutan tu. Dia tak perlukan alphabet tu. Be, waw, re, nge. Burung ya, ada nge. Tapi kalau bahasa Arab hijaiyah 28 tak ada nge ya. Be, waw, re, nge. Unta. Oh aku ingatkan unta. Dapat tak? Boleh dah? Okey, ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada, kita tutup baca tasbih kafarah dan juga kita baca doa ramai-ramai. Doa khatamul Quran insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, baca ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Doa ni kalau boleh saya nak semua hafal. Bukan sahaja selepas khatam Quran, bukan sahaja selepas membaca Quran. Kalau boleh terhafal,
Hari-hari selepas solat pun bagus. Eh, pasal makna dia tu bagus. Bagi kita jalan selari dia, makna dia Allahumma ni, ini dia bagi Arab, dia pecah-pecahkan Arab. Allahumma ya Allah, eh, sayangilah kami dengan Al-Quran. Nah, kan bagus lepas solat pun bacalah, tak? Minta Allah SWT sayang kita dengan Al-Quran. Al-Quran ada keberkahan dia. Dan jadikanlah ia, yakni Al-Quran, eh, jadikan ia bagi kami sebagai imam. Imam ni maknanya pemimpin kita, berpandukan kepada Al-Quran kehidupan kita. Itu imam. Ha, bukan imam kat masjid, bukan. Ha, ni pemimpin, jadi buku panduan, guideline kita. Wa nuro, nur ni cahaya, dan cahaya jadi pemimpin dan cahaya, dan jadikan dia sebagai hidayah. Wa huda, hidayah, al-huda lah. Wa rahmah ni, dan menjadi sumber rahmat. Mudah-mudahan kita baca Quran, kita doa minta rahmat daripada Allah SWT hari-hari. Rahmat penting. Sebab besok yang membawa kita ke syurga bukan amalan kita, tapi rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma zakirna. Zakir ni berkaitan zikir. Zikir ni maknanya ingatkanlah kami. Ya Allah, ingatkan kami. Zikir, zikrullah, ingati Allah. Darinya, nya ni ganti nama domir pula. Nya ni makna siapa? Ganti nama kepada Quran. Kita minta Allah ingatkan kita tentang Quran. Ya, yang telah dia apa? Kami lupakan. Ya. Dan ajarkanlah kepada kami. Minta Allah ajarkan. Setiap kali lepas solat boleh minta ni. Darinya yang kami bodoh memahaminya. Bodoh ni jahil lah, eh. Tapi orang lain cakap mengantuk jahil ni bodoh, kan. Apa yang kita tak faham lah, kalau nak bahasa halusnya, apa yang kita tak faham, ajarkanlah kita. Warzukna, maknanya kurniakanlah kami. Zukni kita minta kekurniaan membacanya. Kita minta Allah kurniakanlah aku supaya pandai baca. Satu hari, lima kali lepas solat boleh. Tak semestinya lepas belajar ngaji je. Tak semestinya lepas khatam. Walaupun doa ini kena sebagai doa khatam Quran, tak semestinya lepas sebab khatam Quran, tak. Bila-bila boleh. Kan? Baca bila? Baca sepanjang malam. Ha, maknanya hari-hari tak malam boleh baca Quran. Ha. Hingga penghujung hari, ha, siang pun kita minta boleh baca Quran. Jangan malam boleh baca, siang tak boleh baca pun leceh juga. Asal boleh. Ha. Tak apa, asal malam boleh baca, siang lantaklah awak tak mengaji dengan saya. Tapi kalau boleh, kita tak siang malam boleh baca. Dan jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai hujah. Hujah ni apa yang kita ucapkan, apa dalil yang kita cakap pun melalui Al-Quran. Bukan berbual-bual kosong ni tak. Ni berbual ada ilmiah dari Quran. Wahai Tuhan seluruh alam. Alamin ni seluruh alam. Ni makna dia. Boleh, eh? Okay, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.